3A. Itu singkatannya dari apa, Mbak? Emily Estetik dan Anti-Aging. Emily Estetik dan Anti-Aging. Di sini dokternya baik banget, namanya Dokter Emily. Ya. Terus perawatannya juga canggih-canggih banget, alatnya canggih-canggih, treatmentnya tuh keren-keren banget. Hari ini aku mau nyoba laser wajah ya, Mbak ya. Apa tuh, Pak? Laser wajah. Jadi mau dibikin kulit muka ini lebih kencang, lebih glowing gitu. Sama hari ini aku mau coba salah satu perawatan slimming di sini. Mau tahu gimana? Terus nanti kita juga ada wawancara sama Dokter Emily yang aduh pinter banget ya dokternya itu. Sekolahnya aja ke luar negeri terus. Alatnya juga canggih-canggih, terus alatnya tuh import semua. Jadi canggih deh. Yuk, kita ikutin perawatannya. Kita tanya nih sama dokter untuk apa kulit wajahku ini kira-kira memerlukan perawatan apa. Terus kayaknya aku juga perlu slimming ya kan, karena udah gendut nih dok. Ya. Oke. Gimana dok? Jadi gini, kalau untuk perawatan wajahnya kita pakai 4D laser. Nah, 4D lasernya ini untuk rejuvenating ya, kemudian bikin V shape, kemudian juga 4D untuk mata. Oh, okay. Ini ada 4D untuk mata. 4D laser namanya. Jadi yeah, itu buat bikin tirus, V shape sama mata, kan sampai mata aku udah ini apa hitam gitu ya dok ya. Iya. Oke, nanti jadi mbaknya kelihatan lebih muda lagi ya setelah treatment ini. Apa caranya nih yang mau dilakukan? Aku sih merasa kan kulit udah agak kendor ya dengan usia yang masih 17 tahun ini. 17 kepala 4 dok. Iya. Terus kantong mata nih udah kayaknya karena mungkin jarang tidur yang bagus gitu ya dok, jadi hitam gitu ya dok ya. Iya. Jadi gini, kalau misalnya kita di sini, kita semua rata-rata menggunakan alat. Jadi saya bukan tidak suka dengan filler atau apa, tetapi saya lebih menghindar dengan tujuan kita lebih alami gitu loh. Kecuali kalau misalnya nanti dengan tindakan-tindakan laser atau mungkin apa treatment-treatment kami sudah tidak bisa lagi, baru saya menggunakan filler karena toh apa namanya berarti sudah tidak ada ininya ya jalan bagaimana caranya untuk jadi lebih bagus ya. Nah, laser kami di sini yaitu edge mode laser ya, itu laser 4D tetapi dilakukan di mata dan juga di wajah. Kalau di wajah, wajahnya itu akan lebih naik, kemudian wajahnya itu akan lebih tirus seperti artis Korea. Kemudian juga lebih tighten ya, pokoknya lebih bercahaya dan pastinya jauh lebih muda. Lebih glowing gak tuh dok? Pasti. Jadi lebih kenceng, lebih tirus, lebih glowing seperti artis Korea. Nah ini nih contohnya nih. Tadi gini nih, antara before and after beda gak tuh? Oh iya beda banget, itu agak naik ya dok ya. Iya, ini juga iya. Nah yang dan senyumnya dan yang lebih lagi ini ya. Nah, bisa dibedakan nggak antara yang kanan sama yang kiri? Bisa banget. Nah, nanti kayak gini. Nah ini kurang lebihnya nanti seperti ini ya. Nah, kenapa saya katakan kita bisa lihat misalnya ini dengan dua sesi aja setelah 3 tahun wajahnya lebih muda yang mana? Lebih muda yang itu, iya, dok. Ada itu baru 2 sesi ya, dok. 2 sesi. Satu sesinya itu mengulang ke sesi berikutnya sebaiknya berapa lama, dok? Nah, kalau saya memberikan laser secara full. Jadi kalau kita full laser, kita cuma lakukan 1 bulan 1 kali aja. Okay. Itu sudah cukup. 1 bulan 1 kali cukup karena full laser. Iya. Dan nanti matanya pun aku akan kerjakan dari apa namanya dengan menggunakan eye smooth laser, 4D laser teknologinya. Ya, nanti matanya juga jauh lebih bagus tanpa harus di filler. Untuk hasil maksimal berapa kali, dok? Nah, cuma memang kalau seperti itu nggak bisa sekali seperti kita membalikkan tangan. Karena kan kita merangsang tubuh kita sendiri toh untuk menghasilkan kolagen dan itu butuh waktu dan butuh beberapa kali treatment. Rata-rata sih di antara 3 atau 4 kali treatment hasilnya sudah maksimal. Walaupun tergantung lagi dengan kondisi mata, kemudian juga kondisi daripada badan seseorang bagaimana dia bisa menghasilkan kolagenisasi dengan baik tentunya. Tapi biasanya sekitar 3-4 kali hasilnya udah oke. Dan satu lagi, tanpa rasa sakit. Wow. Padahal terkenal banget itu ada salah satu istilah ya,
beauty is pain, ya yeah. Kan dok? No pain no gain. Tuh, no pain no gain. Tapi yang ini memang betul-betul tanpa anestesi karena dia memang tidak sakit. Kemudian juga no downtime karena dia tidak ada jelek dulu setelahnya. Dan resultnya itu bisa tahan lama, long time result. Iya. Ayo jadi penasaran ya kita ya, kayak apa sih perawatannya dan hasilnya tuh gimana, sehebat apa sih tanpa filler ini, karena kan selama ini kan cewek-cewek tuh ya pasti taunya mau cantik filler, mau apa pipi naik virus botox ya kan dok, jadi coba kita pengen tahu sih gimana sih secanggih apa sih tanpa filler ini di klinik E3. Oke, sekarang kita udah masuk di ruangan treatmentnya. Kita mau langsung ke treatment laser 4D-nya. Oke, guys. Yuk. Yang saya mau kerjakan sekarang ini adalah untuk meningkatkan daripada pupillary radius ini. Ini mata atas. Ini mata atasnya nanti akan lebih tinggi. Nah, ini ada bulu-bulunya. Sekalian aku tembak juga ya. Cuma mungkin kurangnya masih sedikit ya.